menyukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Dikenal dengan kekayaan bahari, daratan Aceh dibingkai oleh garis pantai yang panjang. Setiap sudutnya menawarkan kemolekan tersendiri. Satu di antaranya yaitu Pantai Ujung Pancu. Berlokasi di Desa Lampagu, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar, pantai ini menyuguhkan lanskap lengkap. Deretan bebukitan di satu sisi, dengan hamparan sawah tak ubahnya lukisan alam. Sementara di sisi yang lain, sungai yang bermuara ke Pantai Ujung Pancu menyuguhkan pemandangan eksotis. Dengan batuan di bibir pantai, berlatar Pulau Bruh di kejauhan. Badan jalan diapit oleh cikal bakal hutan mangrove yang menjadi pemandangan khas muara sungai. Menjadi sumber kehidupan bagi warganya dan surga bagi pemancing. Jika berminat, Anda bisa hopping island dengan menumpang kapal nelayan setempat. Menyambangi Pulau Bruh yang merupakan salah satu daerah terluar Indonesia, gerbang wisata bahari dari barat Nusantara. Jadi kalau mau ke Pulau Bruh bisa lewat, jadi bisa pakai kapal nelayan ya Pak ya? Kapal nelayan. Tiap hari ada Pak? Ada kalau kita sewa, ada. Berapa itu Pak biaya sewa? Biaya nggak ada, 500. Oh, berarti satu bot berapa orang muat Pak? 15 orang, 500? Nggak sampai ya. Nggak sampai ya. Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.